Okey, sekarang ini kita nak sentuh pula unsur-unsur yang berlaku kalaulah kita mengamalkan direct election kepada Perdana Menteri ini. What will happen? Okey, yang first ni kita akan tengok yang kawasan di sekitar Lembah Kelang akan menjadi ultra powerful. Kenapa dia ni cakap ultra powerful? Sebab 1/4 penduduk dekat Malaysia ni duduk di area Lembah Kelang. Dan kita boleh tengok yang Lembah Kelang ni membangun dengan pesatnya. Dan kalau kita nak kira-kira untuk voting pula, 25% akan mengundi untuk Perdana Menteri. Yelah, 1/4 Malaysia bersamaan dengan 25%. Kalau kita nak buat apa-apa ads ke, kita nak buat apa-apa macam sokongan ke, apa-apalah yang berkaitan dengan pilihan raya dan pemilihan Perdana Menteri, semua benda ni akan tertumpu di sekitar area Lembah Kelang. Kat sini akan menjadi pusat. Dan kawasan-kawasan lain akan jadi macam tertinggal. They are way behind. Sebab dekat negeri-negeri lain ataupun kawasan-kawasan lain ni penduduknya kurang, tak ramai. So kita akan fokus dekat tempat yang ada ramai penduduk. Second is kita boleh tengok yang dinamik ni akan berubah. Tadi macam Nini cakap kan, Lembah Kelang akan jadi tumpuan. So dekat sini isu bandar akan lebih menjadi tumpuan dekat parlimen. Efek seterusnya yang kita boleh tengok kalau kita laksanakan direct election ni adalah yang mana kabinet bukan lagi menjadi ahli parlimen. Maksudnya dekat sini, presiden ataupun Perdana Menteri akan memilih siapa yang dia berkenan, siapa yang dia percaya untuk jadi ahli kabinet untuk mentadbir sesuatu negara tu. Manakala parlimen pula yang dah dipilih oleh rakyat ni akan membuat undang-undang, akan meluluskan bajet. So apa pula yang korang rasa berkaitan dengan direct parlimen ni? Korang setuju ke tidak kalau kita laksanakan direct parlimen ni? Bunyi macam mudah, tapi rupa-rupanya ada juga masalah dia, betul tak? So kita jumpa lagi next time hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama.